Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyu Diliansyah melepas pelajar siswa titian teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi, Gibran sebagai Paskibraka Nasional, perwakilan Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyu berpesan kepada Gibran agar tetap percaya diri dan mampu bersaing. Bertempat di ruang kerja Bupati Muaro Jambi, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bayu Diliansyah menerima kunjungan dari siswa SMA Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi, yakni Gibran, siswa 16 tahun yang terpilih sebagai Paskibraka Nasional perwakilan Provinsi Jambi. Pada pelepasan ini juga dihadiri Kepala OPD Muaro Jambi. Dalam kesempatan ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Payuni Diliansyah mengatakan, selaku Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan mewakili masyarakat Muaro Jambi, dirinya sangat bangga siswa Muaro Jambi bisa mewakili Provinsi Jambi sebagai Paskibraka Nasional. Hal ini bisa sebagai contoh dan motivasi bagi siswa lainnya. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati berpesan kepada Gibran untuk tetap semangat, terus berusaha, dan jangan ada kata minder dengan putra daerah lainnya, serta percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ya, doa kami, seluruh masyarakat Muaro Jambi mendoakan Ananda sehat, tampil lebih baik, bisa menjadi kebanggaan Provinsi Jambi dan Provinsi. Selain itu, Gibran juga merasa bangga dapat mewakili Provinsi Jambi dengan membawa nama Kabupaten Muaro Jambi ke kancah nasional. Dirinya bercerita telah mempersiapkan banyak hal menjelang keberangkatannya ke Jakarta. Bahkan sebelum terpilih, ia juga sudah mempersiapkan kondisi fisik dengan lari, push up, dan pull up. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.